Welcome back to my channel bersama diriku, Gisela Pima Meskalin. Hai. Hai. Hai semua, ini kali ini aku bersama keponakanku. Namanya adalah Masya. Masya. Nah, kali ini aku sama Masya mau pakai produk skincare baru dan ini adalah masker dan ini tuh maskernya apa? So, ini ya. Dari L Formula seperti ini dan di ini ya, dia ini maskernya ini asalnya buatan dari Korea Utara. Bukan deh, Korea Selatan. Oh, Korea Utara kan ada Kim Jong Un ya. Ini buatan Korea. Ini adalah L Formula dan aku baru kali ini nyoba sih sebenarnya. Nah, ini kemasannya tuh warnanya putih kotak kayak ini. Nah, terus ini dah ada tulisan labelnya adalah mengandung mugwort, niacinamide, sama BSASM gitu loh. Dan dia ini bisa untuk semua jenis kulit. Nah, mari kita buka. Nah, setelah kita buka, dia tuh teksturnya kayak gini nih. Maksudnya bentuknya kan kayak gini. Tuh hijau dengan tulisan yang putih. Dan isinya ini sebanyak 100 mili. 100 mili, jadi lumayan banyak banget ya. Dan kita buka deh. Nah, yang aku seneng dari masker ini, dia tuh bersih banget, tertutup. Dan kita akan menambahkan aplikator spatula ini buat aplikasiin masker ke muka kita. Jadi tuh benar-benar bersih gitu loh, higienis banget. Aku tuh suka bangetnya tuh itu. Nah, terus kalau kita buka, ini ada bukanya nih, seperti ini. Wah, warnanya tuh hijau. Baunya tuh mirip banget sama maskernya si Axis J. Kalian tahu nggak? Kalau kalian pernah pakai, pasti kalian tahu dong Axis J. Itu kan terkenal banget ya sama kandungannya, terus ada mugwortnya, sama-sama mugwort, terus bisa bikin jerawatnya juga kalem, maksudnya bisa mengeringkan jerawat juga, sama-sama buat mengeringkan jerawat. Baunya tuh kayak ada campuran tea tree-nya gitu loh. Baunya kan kayak tanaman ya, Sa? Iya, enak banget. Baunya tuh kayak tanaman, jadi tuh baunya seger banget. Nah, ini aku sama Marsha mau coba pakai. Sebenarnya aku udah pakai sih, dan ini ngefek banget buat muka aku ya, terutama buat jerawat. Ini kan aku masih ada nih bekas-bekas jerawat nih. Tuh, dia tuh bisa ngeringin gitu loh. Dari kemarin tuh jerawatku yang kemerahan banget, jadi lumayan kering. Habis aku pakai gitu, terus ini aku sama keponakanku Marsha mau pakai ini dulu. Oke, sekarang kita mau aplikasikan dulu. Nah, sekarang kita coba pakai. Aku mau ngaplikasiin ke keponakanku dulu sih, Marsha. Oke. Rasanya gimana, Sah? Dingin. Kayak segar dingin gitu. Oke. Ini tuh ada butiran-butiran scrubnya. Ini Masya sukanya nganu ya, kalau sama tante pasti kita maskeran bareng ya, ya kan? Iya. Jadi kalau malam biasanya kan bingung mau ngapain. Nah, karena bingungnya mau ngapain, akhirnya aku maskeran bareng deh sama keponakan aku. Dengan lebih pemakaiannya lebih dari 20 menit gitu loh. Nah, karena mukanya Masya ini kan hitungannya masih kecil, kita masih belum tahu kondisi kulitnya ini kulitnya kering atau kombinasi, jadi mungkin kita pakainya bentar aja, sekitar 10 menitan buat si Masya. Nah, ini kita lagi maskeran dan kita lagi nunggu waktu 10 sampai 15 menit. Jadi kayak gini nih penampakannya. Kalau di aku ada sensasi perih, agak perih sih, maksudnya di sekitar samping hidungnya, mungkin karena efek di sini tuh ada kandungan titrinya. Di sini tuh ada kandungan mugwort yang antioksidannya tinggi, kemudian ada niacinamide yang fungsinya untuk mencerahkan wajah, kemudian ada BASM, ini tuh
BSASM ini ada 7 kandungan sebenarnya. Ada tea tree, ada rose, ada selendula, dan ada macam-macam laginya. Aku nggak hafal sih sebenarnya. Itu kita tuh pakai ini fungsinya buat mengecilkan pori-pori, mencerahkan, sama mengeksfoliasi kulit kita juga. Jadi nggak bagus juga kalau dipakai tiap hari. Lebih-lebih baiknya itu kalau kalian pakai masker, terutama clay, kemudian ada scrubnya, pakainya itu bagusnya adalah seminggu 2-3 kali aja gitu. Mungkinnya bisa 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali gitu. Gitu sa. Jadi kalau masker enggak boleh dipakai setiap hari. Oke. Kita tunggu dulu terus nanti habis itu kita bilas. Kemudian aku akan kasih tahu reviewnya habis aku bilas terus kita lihat bareng-bareng. Oke guys, ini dia kita udah cuci muka ya saya. Gimana sih rasanya gimana habis cuci muka itu? Kayak lembut, kayak lebih cerah gitu kelihatan. Iya, lebih halus gitu itu yang dirasain si Marsha keponakanku dan itu juga aku rasain. Jadi itu lebih halus karena ini kan sifatnya clay peeling ya. Jadi peeling itu maksudnya mengeksfoliasi ya. Jadi ada scrubnya, tapi itu scrubnya ini enggak bikin sakit gitu loh. Tapi tuh nyaman banget gitu. Dan butiran scrubnya itu banyak banget juga halus-halus gitu. Jadi ini dan minyak-minyak di mukaku juga hilang, lebih bersih gitu loh, lebih halus. Aku tuh seneng banget kalau pakai ini. Gitu deh hasilnya. Semoga reviewku kali ini tentang L Formula bisa membantu kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you. Bye-bye.